Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Datanya di hari pertama itu peserta didiknya hadir 94, pendidiknya 97%, tenaga kependidikan 97%. Terus ini syaratnya kan seperti kita tahu, PPM terbatas itu, PTN terbatas itu, 100% itu pendidik dan tenaga kesehatan harus di atas 80%, lansia harus di atas 50%. Sementara di Jakarta pendidiknya itu di atas 91%. Vaksinnya, tenaga kependidikan bahkan sudah mencapai 89%, lansianya bahkan sudah mencapai 70%, peserta didiknya 98%. Jadi Jakarta sangat memenuhi syarat dengan untuk level 2, gimana melakukan PTM. Ya untuk level 2 tadi kan sudah saya sampaikan, ya, bahkan karena kita harus memberikan perhatian pada wilayah-wilayah daerah Jakarta. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.